Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang orang sholat itu supaya sholatnya bermanfaat itu harus menghadirkan empat. Kalau empat ini tidak ada, sholatnya kurang bermanfaat. Sholatnya hanya gugur kewajibannya saja. Al-Quran menyampaikan aqimus sholat, dirikanlah sholat, sudah kita laksanakan mendirikan sholat, tapi hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tapi ruhnya sholat itu nanti tidak ada. Kenapa? Karena sholat itu adalah jasad, ruhnya adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nanti akan sholat tanpa ruh. Jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Kalau ada jasad, ada ruh, namanya manusia. Ada jasad, tidak ada ruh, namanya mayat. Ada ruh, tidak ada jasad, namanya hantu. Jadi nanti sebagusnya ada jasad, ada ruh. Jadi gak ditakuti orang. Ada jasad, ada ruh, orang mau mendekat. Ada jasad, gak ada ruh, orang berpikir mau mendekat. Apalagi ada ruh, gak ada jasad, takut orang. Maka yang menyenangkan adalah ada ruh, ada jasad. Maka di dalam sholat ini sebagusnya adalah ada jasad, ada ruh. Jasadnya merupakan gerakan-gerakan sholat, ruhnya adalah ikhlas di dalam menjalankan sholat. Maka sholat ini supaya naik di hadapan Allah, karena sholat itu kan sebetulnya mi'raj. Sholat itu menuju Allah, kan begitu. Kita hadir di hadapan Allah minimal sehari semalam 5 kali diabsen oleh Allah. Kalau di sekolah sehari bisa 6 kali tergantung jam pelajarannya berapa, gurunya berapa. Kalau jam pelajarannya 6, gurunya 6, berarti sehari 6 kali di absen. Kita sehari semalam itu di absen oleh Allah minimal adalah 5 kali. Ketika di absen zuhur ada, asar hadir, maghrib hadir, isya hadir, subuh kesiangan hadirnya terlambat subuh. Nah, yang di sini maka sholat itu perlu dihadirkan empat hal. Yang pertama, menurut Imam Al-Nardabani, hudurul qalbi. Saat sholat hati harus hadir. Apa ada orang sholat hatinya enggak hadir? Ada. Allahu Akbar, hujan deras, hatinya langsung lari ke jemuran. Ada seperti itu. Ada. Banyak malam katanya. Ada. Yang pertama harus menghadirkan hati. Begitu kita menghadap Allah, maka hati kita juga harus hadir. Oleh karena itu, ibu, kalau kita sholat, kita tidak boleh meludah ke depan. Kalau terpaksa meludah, kan kadang ada orang yang rasa pengen meludah. Waktu sholat itu gak boleh meludah ke depan. Gak boleh meludah ke depan. Meludah di masjid tidak boleh. Di masjid tidak boleh kita meludah. Lalu bagaimana kalau terpaksa yang kita meludah? Kalau terpaksa yang kita meludah, ludahkan saja ke tangan, kemudian diusapkan ke baju. Terpaksanya meludah itu ya, terpaksa. Itu terpaksa. Tapi kalau tidak di masjid, seumpama di rumah, boleh meludah tapi jangan ke depan. Meludahnya adalah ke sebelah kiri, ke bagian kaki. Kaki kiri. Ya. Tengok kakinya, jangan yang kanan. Kita tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Kenapa kita tidak boleh meludah ke sebelah depan?
karena di sebelah depan kita itu ada Allah. Masa Allah mau kita ludahi? Ketika ada orang yang sholat pada zaman Rasulullah menunduk ke depan, lalu Rasulullah sampaikan, yuhibbu ahadukum, apakah kalian suka kalau ada orang meludahi muka kalian? Tentu kalian tidak suka. Begitu juga Allah tidak suka diludahi di hadapannya. Misalnya kalau ada orang meludah ke hadapan kita dengan sengaja, kita kan tidak senang itu, marah gitu ya. Nah, kalau nanti boleh mau ngetes bolehlah nanti kalau ada orang lewat meludahi di depannya, marah ke orang itu. Kalau nggak marah berarti dia nggak tahu, nggak tahu kalau kita meludah. Tapi kalau marah, nah ya itu tadi yang saya maksud tadi, ada dah atau batuk, kalau terpaksanya diludahkan jangan ke depan, tapi ditelan nggak apa-apa, nggak apa-apa, kecuali datang makanan itu dari luar. Misalnya masih ada sela-sela gigi ini, masih ada daging kurban kemarin, masih ada. Selama 2 bulan daging kurban ini udah hilang-hilang, jadi gitu, kayak gini terus pas sholat tuh. Pas pada saat itu ternyata dijilat oleh lidah, rontok daging kurban itu, langsung masuk, itu batal sholatnya. Sholat batal. Sholat kalau kita makan batal. Kenapa kok sholat kemudian makan batal? Puasa saja yang banyak gerakan, makan batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Begitu juga sholat, kalau lupa, kalau kita makan, pada saat sholat itu lupa kita, terus makan gitu, habis satu piring baru ingat lagi sholat, juga enggak batal. Tapi dengan, tapi apa iya, lagi sholat kemudian terus lupa makan, rasanya kok enggak mungkin gitu ya. Tapi kalau puasa bisa mungkin, karena pernah ketika saya diundang di Masjid Taqwa untuk ngisi pengajian, di situ disajikan ada roti, ada air aqua, ada teh. Jadi ada 3 macam minuman situ. Dari 3 macam minuman itu, yang saya ambil adalah air putih. Air putih itu Masya Allah rasanya lain dari biasanya. Sungguh luar biasa nikmatnya. Padahal air putih, waktu minum itu berpikir saya, ini air putih dibuat dari apa kok nikmatnya seperti ini. Waktu itu enggak ingat, pas pulang mendekati rumah baru ingat, ya Allah, saya sedang puasa. Ternyata air sedang puasa itu rasanya bukan main nikmatnya. Saya berpikir barangkali air di surga itu mirip-mirip seperti itu, walaupun itu belum seberapa nikmatnya, tetapi lebih nikmat. Ketika kita sholat, kita minum, maka batal. Ketika kita puasa, kita minum juga batal. Kalau puasa saja batal, apalagi sholat lebih batal, batal lagi. Kenapa? Karena puasa itu kita banyak gerakan, gak batal. Ibu puasa kemudian senam pagi, gak batal. Tapi kalau ibu sholat sambil senam, batal. Puasa sambil senam gak batal, tapi kalau sholat sambil senam, batal. Puasanya tidak batal, tapi kalau sholat sambil senam, batal. Nah, oleh karena itu, pada saat kita sholat, pertama harus hudurul qalbi, hadir hatinya. Supaya hadir hati ini, maka kita harus latihan. Latihan gimana? Ketika hati ini terasa lari kemana-mana, cepat diambil lagi, sedang sholat, sedang menghadap Allah. Ketika tadi mau meludah, jangan meludah ke depan, tapi meludahlah ke arah kiri, ke bagian kaki. Atau kalau seandainya di dalam masjid, ludahkan ke tangan, kemudian diusapkan ke baju. Atau meludah ke baju, terus diratakan. Begitu disebutkan oleh Imam Syirazi, seorang ahli fikih tahun 400 Hijriah. Kalau di masjid juga tidak boleh mengarah atau meludah ke sebelah kanan, tidak boleh. Di rumah juga tidak boleh meludah sebelah kanan. Yang tidak boleh adalah ke sebelah depan dan sebelah kanan. Kenapa ke sebelah depan tidak boleh? Karena di depan kita ada Allah. Kenapa sebelah kanan tidak boleh? Di sebelah kanan kita ada
malaikat. Jadi malaikat itu pas pada saat sholat kita berada, malaikat itu berada di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Makanya tangan kiri ini untuk sesuatu yang kotor, tangan kanan untuk sesuatu yang bersih. Kita makan pakai tangan kanan, kita memulai wudhu juga pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Karena malaikat tidak suka yang kiri-kiri. Artinya malaikat lebih menyenangi kebagian yang kanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita dalam sholat tidak boleh meludah ke depan, tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Karena di depan ada Allah, di sebelah kanan ada malaikat. Pada saat sholat hati harus hadir supaya sholat kita terangkat. Hati hadir. Hujan biarin saja, jemuran basah, yang penting hati sedang sholat. Kalau hatinya tidak hadir, itu disebut dengan musallin lahin, orang sholat tapi lupa kalau sedang sholat, lupa. Makanya hatinya tidak hadir. Karena apa? Lupa kalau sedang sholat. Kemudian yang kedua, syuhudul akli. Hati hadir, akal sadar kalau sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Akal sadar kalau sedang membaca surah Al-Fatihah. Akal sadar sedang baca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kenapa? La sholata liman lam yakra bihumil Qur'an. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana kalau enggak hafal surah Al-Fatihah? Kalau enggak hafal surah Al-Fatihah, surah apa saja diniatkan menggantikan surah Al-Fatihah, tapi dengan syarat seukuran panjangnya surah Al-Fatihah. Kalau yang lain-lain juga tidak hafal, yang lain tidak hafal, cukup menyebut Allah, 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 Allah seukuran dengan lamanya membaca surah Al-Fatihah. Kalau nyebut Allah, Allah juga enggak tahu, atau zikir yang lain juga enggak tahu, cukup diem saja seukuran dengan lamanya membaca surah Al-Fatihah. Tapi dengan syarat orang seperti itu harus belajar. Kalau dia diem tidak belajar, maka sholatnya tidak sah. Diem tidak belajar, sholatnya tidak sah. Tapi diem setelah itu nanti dia belajar sampai dia bisa baru membaca, maka sholatnya selama diem sah. Jadi ibu kalau seandainya enggak hafal surah Al-Fatihah, diam sah, tapi dengan syarat belajar. Tapi masa iya enggak hafal surah Al-Fatihah? Kalau enggak hafal surah Al-Fatihah berarti baru masuk Islam. Iya, baru masuk Islam. Yang kedua, syuhudul akli, akal sadar. Akal sadar kalau sedang sholat, sehingga akal tidak berpikir kemana-mana, akal tidak menghitung-hitung waktu sholat. Kadang-kadang karena akal itu gak sadar sedang sholat, kebetulan pekerjaannya adalah dagang, dia ngitung modal, ngitung untung saat sholat itu. Saat sholat, kemarin beli kerupuk sekilo 18.000, dijual dapat 60 bungkus, 1 bungkus 1.000, berarti 60.000. 60.000 dikurangi 18.000. Sambil sholat mikir seperti itu berarti orang yang tidak sadar kalau dia sedang sholat. Kalau sholat tidak menghadirkan pikiran, maka disebut dengan musallin sahin, orang sholat tapi lupa kalau sedang sholat. Ada orang sholat tapi lalai, ada orang sholat tapi lupa. Orang sholat tapi lalai ketika sholat tidak menghadirkan hati. Sholat tapi lupa, sedang sholat pikirannya tidak hadir. Kemudian yang selanjutnya, khudu'ul arkani. Kalau kita sholat harus khudu'ul arkani. Apa itu khudu'ul arkani? Tunduk dengan rukun-rukun sholat. Waktunya takbiratul ihram, ya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, ya baca doa iftitah. Sudah itu baca surah Al-Fatihah, ya baca surah Al-Fatihah. Jangan semaunya sendiri.
Baca surah Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Enggak karu-karuan seperti itu. Itu tidak namanya khudu'ul arkan. Jadi kalau sholat kita harus mengikuti rukun-rukun sholat. Pertama diperintahkan untuk takbiratul ihram, ya takbiratul ihram. Jangan malah baca surah Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram kita disuruh membaca doa iftitah. Jangan malah membaca yang lainnya. Setelah doa iftitah kita disuruh membaca surah Al-Fatihah. Jangan malah waktu baca surah Al-Fatihah kita baca surah doa iftitah. Waktu baca doa iftitah kita baca surah Al-Fatihah dibalik-balik untuk itu. Jangan. Itu namanya tidak khudu'ul arkan. Maka sholat itu harus mengikuti aturan-aturan sholat. Harus tunduk dengan aturan sholat. Siapa yang membuat aturan sholat itu? Rasulullah yang buat aturan sholat. Karena Rasulullah sampaikan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Seperti kalian melihat aku sholat. Kan sholu kama ra'aitumuni usolli. Makanya sholat itu bermacam-macam. Ada yang sholatnya itu takbiratul ihramnya itu seukuran dengan, sejajar dengan telinga, ada, karena yang dilihat seperti itu. Ada yang di depan dada, ada yang seperti itu, karena dia melihatnya seperti itu. Kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kan ya? Karena yang melihat itu berbeda-beda. Bukan sholatlah seperti aku sholat, bukan begitu Rasul sampaikan. Sholatlah seperti yang kalian lihat aku sholat. Makanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka tidak sama pada saat takbiratul ihram mengangkat tangan, tapi mereka sepakat sama-sama takbiratul ihram. Lalu bagaimana yang benar yang kita yakini? Karena kita mengikut Imam Syafi'i, maka kita takbiratul ihramnya sejajar dengan pundak, tapi dengan telunjuk ini sejajar dengan telinga. Begitu disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Warrabi'u khusyu'ul jawarih. Yang keempat, sholat itu anggota tubuhnya harus khusyuk. Tidak boleh sholat anggota tubuhnya tidak khusyuk. Bagaimana anggota tubuh khusyuk itu? Takbiratul ihram yang mengangkat tangannya seperti ini. Jangan dimain-main kayak gini. Allahu Akbar. Itu namanya tidak khusyul jawari. Kemudian pas sudah takbiratul sudah sedekah, sudah selesai takbiratul ihram, pandangan mengarah kiblat dan dianjurkan melihat tempat sujud. Pada saat kita pandangan mengarah kiblat itu, maka mata kita tidak boleh lari kemana-mana. Pada saat kita tidak khusyuk, maka bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke kiri, dan bahkan bisa melihat ke belakang. Lalu apa boleh kita sholat menoleh kanan, menoleh kiri? Kalau tidak punya keperluan, itu tidak boleh. Tapi kalau punya keperluan, boleh. Rasulullah juga pernah melakukan itu. Yaltafitu yashimalan wa yaminan. Rasulullah pernah menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi Rasulullah tidak pernah menoleh ke belakang. Sampai melihat ke belakang enggak pernah, cuma noleh kanan, noleh kiri. Kebutuhannya apa? Sambil mengajari para sahabat sholatnya bagaimana, betul atau tidak. Sambil mengajari, nanti setelah selesai sholat kan baru diajari oleh Rasulullah. Jadi boleh menoleh ke kanan dan ke kiri kalau punya kepentingan, ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Kalau tidak hajat berarti itu tidak khusyuk anggota tubuhnya. Sementara kita sholat harus khusyul jawarih. Jadi empat macam ini harus kita bawa dalam sholat. Kalau kita sudah bisa membawa empat macam ini dalam sholat, maka sholat kita ini sudah bisa mi'raj, sudah bagus, bisa terangkat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sulit. Kita sholat itu harus menghadirkan hati 100%, itu sulit. Memang sulit, perlu latihan.
Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang suatu saat kita enggak bisa. Terpaksa Allahu Akbar, ingat yang lain. Utang belum bayar lah, macam-macam ingat. Pekerjaan belum selesai lah, cabai naik sampai 150 ribu, udah sekilo. Jadi ingat kemana-mana. Itu pada saat kita sholat. Dan itu memang setan gawainya seperti itu. Setan itu lari dari kita cuman 2 saat. Setan lari dari kita cuman 2 saat. Pertama saat azan, itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Itu setan. Yang kedua saat qomat. Setelah azan datang lagi. Nanti qomat kabur lagi sejauh bermil-mil. Sambil terkentut-kentut, terkencing-kencing, menceret-menceret sedikit. Nanti setelah qomat datang lagi, itulah ganggu kita. Yang tadinya enggak ingat apa-apa kecuali Allah, begitu dia datang langsung ingat macam-macam. Langsung ingat bawang putih 5, bawang merah 50 ribu. Langsung ingat di situ. Yang tadinya enggak ingat sama sekali.